Mini, nggak sengaja kita ketemu ya di sekitaran Pekan Heran. Ayah kakak lagi. Bapak Mini, bapaknya. Saya mau coba samperin. Semua enggak ya? Bareng semua kayaknya sama ya, Beka ya. Aduh, saya mau menyeberang. Borong semua. Udah lama gak ketemu ya Pak, masih ingat Pak? Ya Allah. Kayak lagi sakit Pak. Kayak urusan ya Bang ya? Lagi sakit ya Pak? Lagi sakit? Enggak, tua mungkin lah. Enggak lah, orang baru ada hitungan berapa bulan kemarin. Pulang apa? Iya, biar cepat balik Pak. Alhamdulillah ya Allah. Memang kami pun udah lama nggak nampak bapak lo. Tapi emang lagi sakit nggak? 35 lah. Hah? 35. 35. Oh, maksudnya ini. Oh. 35. 35. Lebih ini 3 di apa sih? Hah? 35 aja. Iya. Dari mana kan? Itu mau mampir tadi ke seberang, makanya nggak sengaja lihat bapak kan? Hari Minggu mau karena nggak anak sekolah ini ya Pak, bawa jalan ya kan? Gak ada satu kantongan yang apa dia Pak ya? Jadiin satu gitu kan? 35 semua Pak? Nah, oh nggak apa-apa lah. Kalau 2 buat ini. Nah. 30 aja bayarnya. Gak apa-apa. Rezeki bapak, alhamdulillah. Kami pilih lagi gitu loh pak. Amin, 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 robbal alamin. Iya, alhamdulillah. Eh nanti mau ini loh, nanti balik. Mau puasa dekat lagi kan? Mudah-mudahan rezeki balik kampung ya pak. Alhamdulillah. Pak ibu, sama-sama banyak rezeki. Iya, amin, amin. Semangat aja pak, ya kan? Kasih ya pak. Itulah pak namanya rezeki. Kami nggak sengaja ke situ, ketemu bapak di sini kan. Memang mau ke seberang tuh lagi beli ini. Balik ya pak. Si bapak, walaupun memang tidak seberapa yang bisa kita beri, namun kita sangat senang sekali karena bapaknya bisa balik. Seperti yang kita lihat tadi waktu kita pertama kesini, bapaknya lagi nungguin pembeli ya pemirsa. Saya nggak tegaan setiap melihat bapak martabak ini. Kalau setiap ketemu dengan beliau, saya merasa ya terhenyuk sekali. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap rezeki yang dicari oleh bapak penjual martabak mini, Allah selalu ridhoi dan selalu kesehatan. Karena kita lihat tadi si bapaknya seperti sedikit agak kurusan. Mudah-mudahan bapaknya selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu menyerobal alamin. Sampai ketemu selanjutnya, tetap ikuti pejuang jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang jalanan, kita udah nyampe di rumah. Kebetulan tadi kita belum nyobain martabak mini bapak yang kita jumpa tadi ya. Saya mau coba review ini dia, martabak mini yang dijual bapak tadi. Martabaknya sebetulnya untuk ya sejenis jajanan untuk anak-anak ya, kayak di depan-depan sekolah begitu. Cuman berhubung kita tuh memang orangnya yang suka ngemil, dan kita memang suka jajanan bapak ini sebenarnya, jadi kita mau
beli tadi, kita mau coba review martabaknya. Martabak ini varian rasanya berbeda-beda, kayak kemarin ya, ini ya saya punya ada rasa kacang, terus rasa strawberry, sama rasa coklat. Biasanya satu lagi ada rasa blueberry kalau nggak salah, cuma nggak tahu yang mana satu ya. Saya mau coba satu dulu biar teman-teman yang lewat atau ketemu sama bapak penjual martabak mini ini bisa cobain. Terus kalian bantu bapaknya untuk beli dagangannya kan, sekalian untuk berbagi berkah. Oh, ini ada rasa blueberry teman-teman. Saya mau coba review seperti apa rasanya. Nih, isian dari martabak mini yang rasa blueberry. Saya mau coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, terus memang karena ukurannya mini, kali sekali makan langsung habis susah juga ya. Enak, teman-teman. Pokoknya saya recommended buat teman-teman yang ketemu di sekitaran Pematang Reba. Biasanya kalau nggak habis kata bapaknya di sekolah, beliau tuh keliling-keliling muter-muter cari pelanggan atau untuk habiskan sisa penjualan bapak yang belum habis di siang hari ya. Terus saya mau sekalian share juga, sebenarnya kita gimana ya, setiap ketemu sama bapak ini kita merasa terharu gitu loh. Setiap lihat dia lagi nungguin orang, aduh, seperti kita nggak sanggup untuk lihatnya. Ya buat teman-teman yang pengen sekalian untuk berbagi berkah, tidak ada salahnya untuk mencoba untuk membeli. Sekalian juga bisa berbagi berkah agar dagang membalik cepat laku. Apalagi tadi kita ketemu hampir sekitar mau jam 6 sore lewat gitulah. Jadi bapaknya tadi masih duduk nungguin pembeli untuk menghabiskan sisa jualannya. Alhamdulillah kita ditemukan sama Allah, mungkin udah ini juga ya rezekinya masing-masing gitu kan. Tapi bisa merasa ya bahagia, bapaknya juga bisa senang juga lah, sama-sama senang. Pokoknya saya recommended banget buat martabak bapak. Tapi apa sih nama saya lupa, yang penting sekitaran Pematang Reba teman-teman enak, plus nyaman betul. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.